بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. Hadis Muslim nomor hadis 723. Hadisnya berasal dari Imam Nafi'. Imam Nafi' menerima dari Ibnu Umar. Ibnu Umar anaknya Umar. Ingat kalau ada ibnu anak laki-laki. Jelas ya? Ya, jadi kalau di ilmu hadis itu, kalau tidak disebutkan nama anaknya, misal ini Abdullah, anak laki-lakinya Umar, disilangkan Abdullahnya, disebutkan anak laki-lakinya Ibnu Umar, anaknya Umar. Ini maksudnya bukan sekedar ingin mengenalkan bahwa ini anaknya si Fulan, tapi ingin memberikan pesan bahwa bapaknya ini punya peran bagi anaknya sampai kemudian anak jadi sesuatu di masa depan. Di dalam ilmu hadis kalau disebutkan seperti ini pesan bagi orang tua. Kalau Anda ingin seperti anaknya Umar, anaknya Abbas, hafal 2000 hadis, jadi ahli fikih sejak kecil. Ibnu Abbas itu usia 13 tahun hafal 2000 hadis. Ibnu Umar itu termasuk ada Ibnu Amr bin As itu hafal masalah fikih sejak usia 9 tahun. Sudah hafal hadis, hafal Quran, hafal kitab-kitab fikih. Kalau Anda ingin seperti mereka, maka jadilah orang tua yang seperti Umar, seperti Abbas, dan seperti Amr bin As. Bagaimana caranya? Investasikan di antara anak Anda itu ada yang mendalami urusan agama, bukan hanya mengejar dunia. Itu poinnya. Ini diterima dari Ummul Mukminin yaitu Sayyidah Hafsah ya, binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Saya bacakan hadisnya. Sudah? Qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha pernah menyampaikan adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sakata al-muadzin min al-adhan li salati subhi. Kalau seorang muadzin sudah selesai mengumandangkan adzan sebagai isyarat penunaian salat subuh. Redaksi pertama, jika seorang muadzin sudah selesai mengumandangkan adzan, saya tuliskan ini urutannya, selesai adzan. Li salatil subhi sebagai isyarat penunaian salat subuh. Bima makna fassalla, atau di riwayat lain faraka rak'ataini khafifataini. Maka beliau kemudian setelah itu bergegas atau bersiap menunaikan dua rakaat yang ringan sebelum subuh. Satu, bergegas menunaikan dua rakaat, ingat dua rakaat sifatnya ringan, dan disebutkan sebelum menunaikan sholat subuh. Jadi kita simpulkan terlebih dahulu, satu, hadis ini ingin memberikan gambaran yang pertama, tahan sebentar. Persiapan Nabi sebelum subuh, di pertemuan lalu kan kita sudah sampai kepada jeda sebelum subuh kan? Amalannya sudah kita bahas, sekarang tiba waktu subuhnya, adzan berkumandang. Ini artinya kita bisa jadikan adzan sebagai patokan, ini sudah paham, sebagai masuknya waktu sholat. Jadi kalau adzan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Ini menunjukkan waktu sholat sudah siap dan tiba untuk dimulai. Paham sampai sini? Nah, tapi yang paling menarik, ingat baik-baik, jika Anda ingin meniru kebiasaan Nabi, dalam situasi seperti apa Nabi kemudian ketika mendengar adzan itu sudah siap mengerjakan satu amalan, dalam situasi seperti apa? Sekarang buka dulu Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Quran surah kedua ayat 238. Nah, ini cukup menarik nih ya. Ada ayat nih. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas salawat. Jagalah oleh Anda waktu-waktu sholat itu. Ada ayatnya? Terutama sholat pertengahan, maksudnya subuh dengan asar. Nanti kita lihat kenapa itu sangat dijaga. Waqumu lillahi qanitin, dan tunaikan itu dengan khusyuk sempurna.
Saya mau buat garis begini. Ada garis. Garis ini dijaga. Baik, tahan sebentar. Kalau ada orang lewat, kemudian diberikan aturan, tidak boleh lewat garis ini. Tahan sebentar. Maka kalau ada orang lewat, penjaga ini memperkenankan lewat tidak? Tidak kan? Karena tidak boleh lewat kan? Baik, ini satu. Yang kedua, kalau saya bikin aturan misalnya, ya, di pekerjaan jam 7, semua karyawan itu harus sudah mulai bekerja. Tahan, jam 7, semua karyawan harus sudah mulai bekerja. Pertanyaan saya, boleh nggak karyawan datang ke sini jam 8? Tidak, karena aturannya mengatakan jam 7 mulai bekerja. Baik, kalau jam 7 mulai bekerja, berarti datang ke kantor jam berapa? Tergantung rumah Anda di mana. Kalau kantor Anda di Bekasi, rumah Anda di Kelapa Gading, masa iya masuk kantor jam 7 Anda datang jam 7? Anda berangkat ada yang jam 5, ada yang jam 6 dan sebagainya, gitu kan? Baik. Nah, demikian pula kalimat bahasa Arabnya menjaga sesuatu supaya tidak lewat dan mempersiapkan sebelumnya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan hafadho yuhafidhu. Perintahnya disebut dengan hafidhu. Ini bahasanya. Jadi ketika Allah mengatakan hafidhu ala salawat, jaga waktu-waktu salat, menggunakan kalimat ini, seakan-akan Allah ingin katakan, kalau sudah tiba waktu salat, Anda itu sudah siap. Jangan sampai lewat waktunya. Misal, adzan subuh jam berapa sekarang? 11.25, 23, 20, terjadi perbedaan pendapat di Kelapa Gading tentang waktu salat subuh. Ini menandakan Anda datang dari daerah yang berbeda. Ya, kita ambil misalnya 11.25 ya. Maaf, 4.04.25 misal. 4.25 adzan. Lihat baik-baik. Bahasa Qur'annya hafidhu, kalimatnya menggunakan redaksi yang ini. Bukan hafidhu, ihfad, bukan. Tapi ada alifnya hafidhu, seakan-akan memberi kesan bahwa lihat sini, jagalah waktu-waktu salat. Apa maksudnya? Sama dengan tadi ilustrasi yang ini. Kalau sudah tiba waktunya 4.25 azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saat azan itu Anda sudah siap sholat. Bukan saat azan baru siap-siap sholat. Itu yang dimaksudkan. Ini bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah, sudah azan. Nah, yang seperti ini, itu yang bukan diinginkan oleh Quran. Sholat tepat pada waktunya itu begitu dipanggil, Anda sudah siap. Itu maksudnya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu kalau azan sudah berkumandang, itu azannya dijawab oleh Nabi. Dijawab, tungguin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus syahadu an la ilaha illallah, jawab lagi, jawab sampai selesai. Begitu selesai kemudian beliau berdoa, seketika itu bergegas menunaikan 2 rakaat sebelum subuhnya. Maaf ya, maaf. Maksud saya begini, maksud saya kalau sekarang kita punya komitmen untuk mengikuti kebiasaan Nabi, maka cara pandang kita kepada waktu sholat sekarang dirubah. Bukan mendengar adzan baru siap-siap. Tapi sebelum adzan, sudah tahu kapan waktunya nih. Misal, asar nanti jam berapa? Ya. Maghrib jam berapa? Ya. Kembali ke subuh. Ini. Adzan subuh 4.25, maka Anda bangun sebelum itu. Anda wudu dulu, Anda siap-siap. Di begitu adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda sudah punya kesiapan. Itu yang dimaksudkan mengikuti keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Nah, orang yang bisa seperti ini, satu, statusnya akan naik menjadi hamba yang dicintai Allah. Kedua, dia berpeluang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa. Ketiga, Allah akan mengabulkan doanya ketika ia memohon kepada Allah. Yang ini ditemukan di Quran surah ketiga ayat 31. Yang tentang doa ditemukan di Quran surah kedua ayat 186. Maaf ya, ini bukan sekedar mengikuti kebiasaan Nabi. Tapi kalau Anda bisa lakukan ini, bukan sekedar Anda mengikuti kebiasaan Nabi, tapi ada tiga hal yang Anda dapatkan. Satu, Anda berpeluang dicintai oleh Allah. Yang kedua, kalau Allah sudah cintai, Anda berpeluang diampuni dosa-dosanya. Tahan sebentar. Ciri orang yang diampuni dosa, maka tubuhnya akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dijaga betul. Jadi kalau Anda terbiasa seperti ini, mata salah lihat sedikit langsung dipalingkan.
Lisan dijaga dari perkataan yang kotor. Kaki dilangkahkan pada yang baik-baik. Itu yang dimaksudkan dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa dan diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau Anda sering bertobat tapi tidak mampu menjaga tubuh Anda dari perbuatan maksiat, berarti tobat Anda belum sepenuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keterangan terdapat di Quran surah keempat ayat 17 sampai 18.